Wakil Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Habib Said Abdul Saleh Al-Qadri menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Majelis Ta'lim Al-Fitrah Tamyang Layang di Musola Al-Fitrah Jalan 45 Tamyang Layang Sabtu malam 27 Rajab 1441 Hijriah 20 Maret 2020 lalu. Penceramah yang mengisi tausiah atau ceramah agama pada kegiatan tersebut adalah Ustadz Hadian Nur dari Kalua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan guru yang mengisi pengajian rutin Majelis Al-Fitrah yang dilaksanakan pada setiap Sabtu malam. Dan pertama kali salah seorang daripada cucu Rasulullah dan kita muliakan, kita hormati, Alhamdulillah, Bapak daripada Wakil Bupati Barito Timur bisa berhadir lawan kita pada saat. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada saat, kehadiran daripada itu, mudah-mudahan majlis taklim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh Al-Qadri dalam sambutannya mengatakan, saat ini Indonesia dan dunia tengah dilanda wabah coronavirus atau COVID-19. Untuk itu, sebagai umat yang beragama, kita harus senantiasa berdoa dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan perlindungan dari Allah dari COVID-19, khususnya masyarakat Barito Timur. Habib Saleh juga berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali memang ada keperluan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Muhammad SAW, beliau adalah kandung sahara yang disebut di dalam Al-Quran, Allah Rasulnya jadilah rahmatan lil alamin, tidak perlu seorang menjadikan rahmat. Itulah puji-pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada penyedia penyelenggara yayasan Tanggar Al-Fitrah yang telah memberi kesempatan kepada turun dan telah berbaik atas nama pemerintah Kabupaten Barito Timur dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan keluarga pun dalam keadaan siap walafiat menjadi pemimpin yang amanah. Kemudian Pak, ini sebenarnya malam besok ada acara juga. Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Fitrah Haji Mulyadin mengucapkan terima kasih kepada Habib Saleh yang sudah hadir dan turut membantu sebagian konsumsi pada kegiatan tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbang untuk pembangunan musola Al-Fitrah. Dan saat ini, kondisi musola saat ini sudah hampir selesai. Melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj di musola Al-Fitrah Madrasah. Sebenarnya musala ini belum batasnya. Artinya malam ini kira-kira resminya. Tapi kita sudah sebut musala Al-Fitrah ya. Mudah-mudahan nanti mungkin ada acara khusus ya. Kalau batasnya punya update-nya. Alhamdulillah ya, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah kita dapat memulai ya, atau mengisi musala ini walaupun jadi alhamdulillah sudah bisa terpasang pelafonnya, keramik sudah, lantai sudah berkeramik ya, cuma menerima siswa baru yang kelas 5 ini sudah mau naik kelas 6, jadi kita sudah sampai kelas 5 ya, jadi sudah 5 tahun berjalan. Adanya madrasah di sini PKTPA agama lebih semarak ya, anak-anak. Meskipun